Kali ini beda. Gue akan ajak kalian ke tempat yang belum pernah kalian temui. Mau kemana emang? Hah? Mau kemana? Masa gak tahu? Gak tahu gue. Udah let's go aja, gue kasih tahu. It's Loco Time. Banyak tempat makan. Ini di mana lagi? Kenapa lu ngomongnya kayak gitu lagi? Tidak, weh. Lu gak ngayap ya, lo? Oke. Okay. Udah kok. Ada yang bisa kita tanya? Ayo. Apa itu Broadway? Jadi, Broadway itu iconic destination terbaru dari The Flavor Bliss Alam Sutra. Apakah Broadway di sini? Seperti yang ada di Amerika sana. Jadi Broadway The Flavor Bliss ini kami menerapkan arsitektur-arsitektur yang sebetulnya mirip dengan Broadway yang ada di New York City. Oh, begitu. Jika aku ingin ke sini, apakah terbuka untuk umum? Area Broadway sudah terbuka untuk umum dari tanggal 10 Oktober. Tanggal 19 November ini ada soft openingnya. Di sini sudah banyak taran-taran kuliner yang bisa dinikmati, semuanya enak-enak, kekinian juga. Dan yang paling penting di sini ada Vintage Vibe Store. Ini adalah pre-love store yang di dalamnya barangnya lengkap banget. Dari mulai dari baju, buku-buku, furniture, tas, branded, semuanya mantap. Keren sekali. Inovasi apakah yang akan dilanjutkan oleh Broadway? Kami akan ada tahap 2 dan 3 dari Broadway Alam Sutra, di mana di sini juga kami akan menampilkan tourist attraction yang tentunya berkonsep dengan Broadway, sama dengan teater Broadway yang ada di sana, di Amerika juga. Dan di sini banyak sekali, kalau untuk sekarang sudah banyak Instagramable photo spot, lalu karena area ini sudah terbuka untuk umum, silakan datang ke Broadway dan nikmati area Broadway The Flavor Bliss bersama-sama. Lo, bagi duit dong. Gak punya. Kenapa? Berapaan? 50 ribu doang. Gak punya. Hah? Gak punya. Gak tau. Gue mau beli makanan, let's go. Minuman maksudnya, eh. Lah, gua, kan dia yang mau beli, kenapa gue yang di let's go-in ya? Gue mau ke sana. Lo, sini. Gak mau. Ah. Mau pesen dong. Enak-enak juga. Broadway yang ada di Manhattan, New York, udah ada dari 1750. Broadway dikenal sebagai tempat pertunjukan teater dan musical. Di sana ada 39 teater. Banyak kan? Emang. Pertunjukan yang paling terkenal adalah Phantom of the Opera, Lion King, dan Aladdin. Guys, banyak banget tempat-tempat yang pastinya kalian belum pernah kunjungi ya, apalagi di Indonesia. Kayak gini nih, di sini itu tepatnya itu bukan di Amerika. Nggak mampu kita. Ini di Tangsel. Nggak tahu kan? Makanya explore Indonesia. This is Tangsel. Sakit dadanya. Sekali lagi lo, masuk. Lompat lo. This is Tangsel.